tiba-tiba. Tiba, tiba-tiba. Tuh, Nato. Sini, Nato. Siapa jangan? Kau tak boleh. Kau tak boleh bagi sini. Kau tak boleh. Itulah beberapa video memaparkan perselisihan faham yang berpunca daripada kemalangan jalan raya. Kejadian yang dirakamkan melalui kamera GoPro milik penunggang motosikal menunjukkan sebuah kereta cuba menukar lorong secara tiba-tiba biarpun motosikal di belakangnya sudah terlalu hampir. Kejadian tersebut membuatkan penunggang tidak berpuas hati, tambahan pula apabila pemandu kereta tersebut tidak mahu mengaku salah. Walau bagaimanapun perselisihan tersebut berjaya dileraikan oleh bapa kepada pemandu yang enggan melihat kekecohan tersebut menjadi semakin buruk. Kau masuk tiba-tiba. Aku pergi, kan? Aku lari tak kau? Kau masuk tiba-tiba kan? Memang aku tiba-tiba. Memang kau tak lari. Tapi kau dah buat motor aku macam tu. Aku dah 10 jam jalan. Memang tiga. Aku tak kesal kau 10 jam jalan ke tak? Tapi kau tak boleh masuk tiba-tiba. Bagi signal masuk tiba-tiba. Abang tak boleh lah. Macam ingat dia buat. Kau takut dengan aku. Kau tak boleh. Kau tak boleh bagi signal macam tu. Siapa ajar kau? Nah, siapa ajar? Kau tak boleh bagi sinyal. Marah dia koyak. Dia je kau ajar ya? Bukan. Siapa yang kita macam ni? Kita macam ni. Bawa jalan jam tak boleh bagi signal tiba-tiba macam tu. Sini jam. Kanan bro. Kiri bro. Kau motor besar kau. Kau sini boleh je ni. Benda berjadi apa-apa tau. Tiba-tiba kau masuk. Kenapa? Otak kanan nak. Otak siapa ajar? Siapa ajar? Masuk tiba-tiba. Siapa ajar? Siapa aja? Kita masuk dulu bagi timnas tu. Siapa aja? Bang. Kita jalan raya minta maaf. Kita memang kemarin kita tak. Apa tidak tahu kalau masalah.